Guys, hari ini lumayan sedih nih karena ada salah satu iguana yang apa namanya kakinya bengkak dan nggak bisa jalan ya. Kayak ini habis digigit jantan yang lagi birahi. Tuh lihat yang sebelah kiri susah jalan guys. Tapi yang penting sehat masih mau makan. Nanti biasanya sembuh sendiri kalau iguana itu guys. Asalkan ini penyebabnya benar ya, bukan karena MBD atau metabolic bone disease yang biasanya disebabkan oleh kurangnya sinar matahari guys, atau kalsium D3. Jadi kalau ini karena bekas gigit jadi aman ya. Mudah-mudahan cepat baik, nanti kita update terus si iguana satu ini. Nih, lagi makan cuy. Mantap.